Hello guys, welcome back to DNA Trip. Pada kesempatan kali ini, Dedi dan Adel akan jalan-jalan ke salah satu ikon di Pulau Bali, yaitu Tanah Lot. Pura Tanah Lot adalah salah satu pura tempat ibadah umat Hindu yang sangat disucikan di Bali. Di sini ada dua pura yang terletak di atas batu besar. Satu terletak di atas bongkahan batu dan satunya terletak di atas tebing mirip dengan Pura Uluwatu. Pura Tanah Lot ini merupakan bagian dari Pura Dangkahyangan. Pura Tanah Lot merupakan pura laut tempat pemujaan dewa-dewa penjaga laut. Tanah Lot terkenal sebagai tempat yang indah dan melihat matahari terbenam. Nah, ayo sudah tahu kan kapan lagi mau datang ke Tanah Lot? Objek wisata Tanah Lot terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, sekitar 13 km di sebelah selatan Kota Tabanan. Di sebelah utara Pura Tanah Lot, sebuah pura lain yang dibangun di atas tebing yang meronjok ke laut. Tebing ini menghubungkan pura dengan daratan dan berbentuk seperti jembatan. Pura ini disebut Pura Batu Bolong. Nah, Tanah Lot itu ada hari raya. Kalian mau tahu tidak? Puja Wali atau Odalan. Di pura ini diperingati setiap 210 hari sekali. Sebagaimana pura lain pada biasanya, jatuhnya dekat dengan perayaan Galungan dan Kuningan. Kalian pada tahu dong yang pernah main ke Bali. Tepatnya pada hari suci Buddha Wage atau disebut Buddha Cemeng Langkir. Nah teman-teman, sudah pada tahu kan hari rayanya, begitu dengan lokasinya. Dan teman-teman jangan sampai tidak datang ke Bali, tepatnya di Tanah Lot. Ayo. Nah, ini dia teman-teman, Tanah Lot. Indah sekali. Kalian kebayang enggak sih kalau ada di sini? Mataharinya itu sangat indah, teman-teman. Yuk, jangan sampai kalian enggak nginjek Tanah Lot. Sungguh indah pemandangannya. Ya kan Hani tidak mau di Mutia, mungkin mau tuh ya, ke atas yuk. Tapi aku gak ikut nih. Mesti dipakcikin ini. Tidak lagi mens kan? Lagi pasang ini ya. Dulu waktu itu belum pasang kan nih. Okay guys.
sahabat DNA, sampai di sini dulu ya. Saya jalan-jalannya ke Tanah Lotnya. Wuhuy, bye bye. See you on next trip. Bye.